Sanata Foundation dan Bupati Muara Jambi meresmikan kerjasama untuk mengembangkan pendidikan berkualitas di Kabupaten Muara Jambi, Kamis 17 Juni 2021. Kerjasama ini bertujuan mendukung pemerintah Kabupaten Muara Jambi dalam menghasilkan SDM unggul melalui pendidikan. Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan yang mampu menghasilkan individu-individu yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kreatif, kritis, mandiri, punya sikap gotong royong dan kebinekaan global atau pelajar Pancasila. Kegiatan ini menjadi tanda resmi dimulainya kerjasama pemerintah Kabupaten Muara Jambi dan Tanoto Foundation melalui program Pintar, satu dari tiga program utama Tanoto Foundation. Menurut Direktur Pendidikan Dasar Tanoto Foundation, Margareta Ari Widowati, Tanoto Foundation sangat mengapresiasi keterbukaan pemerintah daerah Kabupaten Muara Jambi untuk bersama-sama membangun praktik-praktik baik yang terbukti mampu meningkatkan kualitas pendidikan, dan kemudian menyebarluaskannya demi peningkatan kualitas pendidikan yang berkelanjutan. Dengan kehadiran program Pintar di Kabupaten Muara Jambi ini, bisa memberikan kontribusi bagi penciptaan manusia-manusia Indonesia yang sesuai dengan rencana pembangunan pendidikan di Indonesia untuk menciptakan pelajar Pancasila. Tanoto Foundation yang didirikan oleh Bapak Sukanto Tanoto dan Ibu Didampingi Tanoto percaya bahwa pendidikan berkualitas akan mempercepat kesetaraan global. Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Erlina, Bupati sangat antusias dengan kerjasama yang khusus bergerak di bidang pendidikan ini, di mana pendidikan yang telah menjadi program unggulan Tanoto Foundation sejak tahun 1981. Yang luar biasa, kata-kata yang tepat untuk disampaikan kepada Tanoto Foundation dalam rangka meningkatkan kualitas guru, kualitas pendidik yang akhirnya mungkin mayoritasnya kepada anak didik dan terutama di Kabupaten Muara Jambi. Beliau meyakini program ini dapat menggali potensi terbaik guru dalam memberikan pendidikan berkualitas bagi siswa di daerahnya.